Halo teman-teman pecinta anggrek, kembali lagi bersama saya Dewi Orchid. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang daily care atau perawatan sehari-hari anggrek bulan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak sampai akhir ya. Nah, yang pertama itu untuk akar anggrek ya. Nah, jadi akar anggrek di luar dari jadwal penyiraman, kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi anggrek. Bagaimana kondisi akar anggrek ya, apakah dia sudah mengalami kekeringan dengan kondisi kelembaban yang sangat rendah. Nah, di luar jadwal penyiraman rutin di mana saya itu menyiramnya seminggu sekali ya. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan akar anggrek jika sudah mulai kering seperti ini. Ada baiknya kita beri dia kelembaban lagi ya, yaitu dengan cara memberikan spray air bersih atau lebih bagusnya lagi dengan air hujan secara berkala ya. Nah, jadi di luar jadwal penyiraman saya itu juga rajin atau setiap hari menjenguk melihat-lihat anggrek saya ya. Dan saya melihat satu persatu, mulai dari akar. Nah, di sini saya lihat oh sudah kering, berarti saya bantu dia dengan spray atau kayak semacam mist untuk anggrek ya. Nah, ini dia saya sediakan air atau air hujan ya. Lebih bagus juga air hujan karena air hujan itu dia merupakan air yang murni karena kurang mengandung mineral-mineral ya. Jadi lebih mudah diserap oleh anggrek atau untuk tanaman. Nah, dengan kondisi akar yang kering seperti ini, apalagi mungkin di tempat teman-teman itu cenderung kelembabannya rendah ataupun daerah dataran rendah yang suhunya panas kayak gitu, jadi kita harus membantu dia memberikan spray atau mist dengan air ya, supaya tetap terjaga kelembabannya. Nah, jadi di luar jadwal penyiraman kita juga perlu ya memberikan spray tipis-tipis pada akar anggrek bagian luar dari pot, karena di permukaan pot ini akar anggreknya itu cenderung cepat kering ya. Nah, tapi butuh perhatian juga pada cuaca musim hujan, itu kita tidak perlu rajin memberikan spray air seperti ini. Nah, selain memberikan spray pada akar anggrek yang kering, kita juga bisa memperhatikan akar anggrek apakah ada penyakit atau ada busuk akar. Nah, jika terdapat busuk akar, misalnya akar anggrek mulai ada kayak bercak hitam atau akar anggreknya mulai rusak, baiknya kita berikan fungisida plus bakterisida. Jadi tidak harus juga langsung kita bongkar ya. Apabila akarnya mulai busuk secara keseluruhan, secara merata, baru kita bisa ganti potnya ke pot yang lebih baru ya, kita repotting medianya. Nah, tapi jika kita menemukan daerah yang area yang busuk itu hanya sedikit pada akarnya, itu kita tidak perlu langsung memindahkannya ke pot yang lain. Cukup kita berikan fungisida plus bakterisida, tapi juga harus mengurangi frekuensi penyiramannya, karena biasanya kalau akar busuk itu disebabkan oleh tingginya kelembaban pada media sehingga menyebabkan mudahnya tumbuh bakteri atau jamur. Nah, berikutnya yaitu kita perhatikan kondisi daun anggrek ya, secara menyeluruh kita lihat kondisi daun anggrek kita. Apabila jika ada bercak-bercak kekuningan atau bercak kecoklatan kehitaman, itu tandanya dia terserang penyakit atau bakteri ataupun juga jamur ya. Nah, selain itu kita juga perhatikan apabila daun anggrek kita mulai kotor, mulai terkena debu ataupun bercak-bercak seperti ini. Nah, kita juga bisa langsung membersihkannya ya, karena apabila kotoran itu dibiarkan terlalu menumpuk, nanti akan susah untuk dibersihkan. Nah, jika kita rutin membersihkan daun anggrek, tentunya dia akan bisa mengkilap seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini dia tandanya daun yang rajin dibersihkan, dia pasti akan mengkilap. Nah, berikutnya untuk menjaga penampilan anggrek kita agar tetap terlihat indah, rapi, dan teratur, tentunya kita harus perhatikan juga pertumbuhan spike-nya ya. Nah, jadi pada awal tumbuh spike, misalnya spike-nya masih pendek seperti ini contohnya, jadi ada baiknya kita langsung memberikan penyangga ya dan penjepit seperti ini agar pertumbuhan spike-nya itu lurus ya. Nah, kalau kita tidak memberikan penyangga, tentunya dia akan tumbuhnya miring seperti ini ya.
dia pasti tidak akan lurus. Nah, ini tentunya akan membuat tampilan anggrek kita nanti menjadi dia akan tumbuh bunganya itu jatuh dan tumbuh miring ya, seperti itu. Nah, jadi dengan memberikan penyangga, nanti tentunya anggrek kita akan tumbuh tegak, lurus, dan rapi seperti ini ya. Dan ini juga. Nah, kemudian berikutnya kita memperhatikan knop anggrek. Jadi pada saat anggrek kita mulai akan berbunga, kemudian sedang memiliki banyak knop seperti ini, kita harus perhatikan satu-satu knopnya. Nah, biasanya itu knopnya ada yang mengalami kekuningan, kemudian gagal mekar dan akhirnya gugur. Itu disebabkan bisa karena insek atau serangga yang menghampiri atau masuk ke dalam knopnya. Nah, bisa juga karena kondisi cuaca yang panas atau dia kena sinar matahari secara langsung. Kemudian bisa juga karena akibat terkena hujan secara langsung ya. Dan bisa juga disebabkan karena stres. Misalnya kita baru beli anggrek yang knop, kemudian baru dikirim ke tempat kita dan dirawat beberapa hari, kemudian terjadi berubah warna kuning, kemudian gugur, itu disebabkan karena stres ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini kemarin ada 3 knop di ujungnya, tapi karena anggrek ini baru saya beli, baru tiba, jadi dia stres, akhirnya dia gugur. Nah, jadi untuk penanganannya agar knop anggrek tidak gugur atau gagal mekar, sebaiknya pada saat mulai muncul knop, kita beri dia perlindungan dari sinar matahari dan hujannya. Selain itu, kita juga harus rutin menyemprot dengan insektisida agar tidak terkena serangan hama serangga. Oke, teman-teman, sekian dulu video tentang daily care untuk anggrek bulan ya. Nanti jangan lupa ditunggu update video berikutnya tentang pembahasan anggrek bulan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.